Bikin gulai kikil dan ini bahan-bahannya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting pedas, lengkuas, serai, daun salam, dan kunyit. Dan ini kikil yang udah aku potong-potong, dan bumbu tambahannya ada daun bawang, penyedap, garam, gula pasir, dan santan. Setelah bumbunya halus, lalu aku masukkan ke wajan biar airnya berkurang. Nanti setelah airnya berkurang, baru aku masukkan minyak goreng. Masukkan serai yang udah digeprek, lengkuas, dan daun salam. Tumis sampai wangi ya, Besti. Saya tambahkan juga lada, setengah sendok teh. Masukkan juga bahan-bahan lainnya seperti ada gula pasir, lada, dan garam. Tumis bumbu sampai wangi karena di sini ada kunyit biar tidak bau langu, guys. Bumbunya sudah wangi atau sudah tidak bau langu, lalu aku masukkan santan. Di sini saya menggunakan santan kara yang udah aku tambahkan air dengan 300 ml. Kuahnya sudah mendidih, lalu aku masukkan kikil yang udah aku potong dadu. Masukkan juga daun bawang. Tunggu sampai kuahnya sedikit menyusut. Jangan lupa koreksi rasa, dan ini kikilnya sudah empuk atau sudah matang, lalu matikan api. Oh ya guys, kikil tadi sebelum dimasak udah direbus dulu, jadi waktu memasak itu lebih cepat gitu. Dan ini gulai kikilnya udah aku pindah ke panci. Gulai kikil ini aku masaknya dengan kuah nyemek ya guys, atau lebih sedikit kuah. Terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, comment, and share biar aku tambah semangat bikin videonya. Bye-bye.